Selamat kembali ke channel aku, Hafizul Hafni Vlog. Terima kasih yang dah subscribe. Kalau yang ada yang belum subscribe lagi, mohon untuk subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan notification video sharing aku yang terbaru. Hari ini kita akan kongsikan satu audio interface. Okay, audio interface. Maksudnya audio interface ni macam mana kau nak connect kau punya microphone, pergi ke audio interface dan terus pergi ke kau punya USB port pada PC tanpa menggunakan lubang mikrofon yang kau biasa guna cucuk mikrofon tu. So kita akan guna audio interface. So audio interface untuk Facebook streamer ataupun content creator yang orang kata murah, berbaloi untuk dibeli dan ada fungsi-fungsi yang menarik adalah V8. Okay, V8 live stream. Live stream audio interface dia tulis kat situ, V8. So ni model V8, dia ada model V8, aku rasa ada yang latest lagi, tapi ni pun yang terlatest jugalah, lebih kurang lah. So kenapa dia banyak button dekat sini? Okay, so kalau kau beli, kau dah buat kotak macam ni, so dia bagi sekali dengan audio, dengan apa tu, kabel USB dan sebagainya. Okay, so kita tengok, aku nak review tentang V8 ni. So dia agak menarik, dah macam DJ kan, nampak kan? So dah macam DJ. So tapi bukan untuk DJ, tapi untuk audio interface microphone kepada kau punya USB. So ini umpama sound card lah, sound card dan pergi ke USB. So check it out guys. Okay, selamat kembali guys. So kita akan bincangkan berkenaan dengan audio interface ni, sound card V8 ni. So pada sound card V8 ni, dia ada kat sini dia tulis microphone. Okay, kau kena nampak ni microphone. Ni microphone, monitor, ada equalizer ni, treble, bass, record, accompany, reverb. So kat bawah ni ada macam-macam lagi bunyi-bunyi yang menarik. Kalau kau biasa tengok orang streaming game kan, kadang-kadang ada bunyi orang tepuk tangan, orang bunyi apa-apa, apa tu, bunyi apa ni kat sini, bunyi tembakan semua kan, semuanya ada pada button ni. So kita akan test button-button ni nanti lah. So kat sini dia ada apa ni, the spice, short, beating, cool song, dog barking dan macam-macam lagi lah. So kita akan test. So maksudnya daripada microphone, kita cucuk microphone ni kat sini dan USB ni akan pergi ke komputer. So kat belakang ni dia ada dua soket untuk microphone yang 3.55mm audio jack tu, dan juga dynamic microphone yang condenser mic macam BN800 tu boleh cucuk sini juga. Ni adalah dynamic microphone, silap, sorry. So ini adalah dynamic microphone, maksudnya microphone yang kau karaoke biasa tu. Okay, boleh masuk sini. So ni ada microphone juga untuk 3.5mm audio jack. Sini untuk headset, headphone. Dia ada USB untuk pergi kepada komputer. Sini auxiliary. Auxiliary ni maksudnya kau nak device lain masuk ke sini, auxiliary. Dan sini phone 1, phone 2. Maksudnya kalau kau nak streaming daripada kau punya telefon, kau boleh cucuk phone kat sini terus. Okay, kau maksudnya kau punya phone akan dapat audio daripada sound card ni. Bukan saja PC ataupun laptop boleh, tapi kau punya phone boleh dapatkan audio daripada sini terus. Dia ada dua sini, phone 1, phone 2. Mungkin kau nak live dekat Facebook, mungkin kau nak live pada Instagram sekaligus. So ada dua audio, boleh pergi ke dua phone dan dia boleh capture sound daripada sini terus. Okay, so senanglah untuk kau live dekat Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube. Okay, so kita try sambung dulu USB aku sambung dan microphone aku sambung. So kita tengok banyak macam mana dia punya audio quality dia. Okay, hello guys, selamat kembali. Aku dah set up dan kita akan tengok macam mana nak gunakan interface V8 ni, audio interface V8 live stream. So dekat sini kau ada microphone, kau boleh dengar lah dia punya kekuatan microphone. Kalau aku perlahan naik. Okay, audio makin tinggi lah. So ni monitor untuk kau monitor balik dekat speaker ke apa ke. Sini ada treble, dia ada bass, ni untuk record. Dan kau boleh dengar reverb sekali. Kalau aku kuatkan reverb, Hello test. So aku perlahankan balik. So aku buang reverb ni lah. Okay, aku buang reverb. So dekat ni dia ada bunyi kat sini. Jadi aku cuba.
Okey, itu bunyi orang ketawa. Ni orang bunyi seterusnya ni. Boleh juga tukar suara. Hello test test test. Hello test test. Hello test. Hello test. Hello test. Hello test. Hello test. Hello hello hello. Hello hello. Hello test. Hello test. Hello test. Kau boleh tukar kau punya pitch suara tu. Eh, okay? Ada bunyi kelakar, ada bunyi tebal, ada bunyi pace macam tu lah. Hello hello hello. Test. C major. Shape C major. Itu setting-setting yang ada kat sini lah, dekat kau punya audio interface ni. Dengan kata lainnya, ni aku test menggunakan mikrofon BM800 aku, cucuk kepada sound card live stream V8 ni, dan terus pergi ke USB komputer. So kau boleh control kat sini kau punya mikrofon, kau punya reverb tahap mana, kalau kau nak karaoke ke. Okay, lagi cantik lah kau guna benda ni, sebab dia bunyi reverb tu lagi cantik. Lepas tu kau boleh control tebal ni, bass, treble and bass. Anda kau boleh letakkan banyak lagi bunyi-bunyi masa kau duk live stream main game tu. Kau boleh buat bunyi-bunyi yang menarik. Jadi kau punya viewer tu lagi seronok lah. So dekat sini monitor. So aku dekat belakang ni aku hanya sambung mikrofon dan juga USB saja. Okay, yang lain tu aku tak sambung. Headphone kalau nak sambung boleh lah. Kalau kau nak dengar pada speaker balik boleh lah. Ni aku tak sambung lah. So itu aku punya review untuk sound card V8 ni, live stream audio interface ni, yang agak berbaloi, harganya dalam RM45 saja. Jadi kalau kau tak ada audio interface, kau boleh gunakan audio interface ni untuk kau guna untuk buat konten dan juga streaming dekat Facebook. Okay, so guys, jangan lupa subscribe channel aku. So aku akan share lagi banyak info lagi berkenaan dengan gadget-gadget untuk YouTuber, untuk jadi Facebook streamer. Okay, salah sebut lah. Okay, untuk jadi YouTuber, untuk jadi Facebook streamer dan sebagainya ni, audio card, audio interface, equipment dan lain-lain ni aku akan share. Dan jangan lupa tengok aku punya channel lah, mungkin banyak lagi tech review dan sebagainya. Okay, setakat ini dulu guys aku punya review. Ciao.